Pasirnya masuk sampai setengah ban. Coba lihat Tio deh. Ini sih masih pendek, coba yang belakang. Sudah dihitungin. Tuh. Adalah sebuah jurnal perjalanan dari mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama. Menjelajahi dunia dengan petualangan kami sendiri bersama keluarga kecil kami. Ilko, Iel, Ranisha, Tio, dan mobil kesayangan kami Cappuccino. Kami, Journey of Wonder Family. Coba lihat apa isinya itu magic jar-nya. Wow, kita masak ayam tadi pagi ya. Kita campur deh dengan roti. Perjalanan kami tidaklah selalu mulus. Ada kalanya kami gundah gulana. Dan pada saat ini, pikiran kami sangatlah gundah karena sebagian besar dari rute yang akan kami lalui setelah ini banyak yang ditutup akibat kebakaran hutan. Kami sendiri cukup cemas karena cuaca semakin panas dan kelihatannya kebakaran semakin meluas. Di perjalanan menuju ke camping ground, kami tidak menyadari anugerah indah dari semesta yang menghadirkan keajaibannya di sekeliling kami. Dan inilah pemandangan luar biasa yang ada di sekeliling kami pada saat itu. Karena keasikan mengambil foto dan video selama sunset yang berjalan selama hampir 1 jam, jadilah kami terlambat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke camping ground. Kami putuskan untuk mencari tempat menginap yang cukup aman dan nyaman. Dan ternyata pasirnya masuk sampai setengah ban. Coba lihat Tio deh. Ini sih masih pendek, coba yang belakang. Tuh.
Katanya pantainya bagus, kita lihat besok pagi. Sebenarnya bagus kan, nginep di pantai. Ya. Setelah membuang pasir di depan dan di belakang ban, dan kempesin ban sampai 1,5 PSI, Cappuccino siap untuk berusaha keluar dari jebakan pasir yang sangat halus dan lunak. Yeay! Gak perlu pakai macam-macam, Cappuccino bisa langsung keluar. Keren. Dan ini guntukan pasir yang bikin Cappuccino ketahan tadi malam. Tempatnya bagus banget. Semalam kita tidur diiringi musik ombak. Yes, itu cappuccino-nya. It looks like snow, right? Ya, itunya ini banget ya. Apa pasirnya lembut sekali ya. Seperti salju. Hi cappuccino, so nice of you. Tadi sore kami masuk lewat sini, awalnya kelihatan cuma ada satu jalur, yang lainnya nggak begitu kelihatan, karena kami suruh masuk ke pasir kecepatan agak tinggi. Untung kami lewat, tapi kalau saya lihat untuk kembali lagi ke atas ini akan terlalu berat untuk cappuccino. Daripada kita gali dua kali, tiga kali lagi. Ini ada tanjakan dan pasirnya sangat-sangat empuk, sangat halus dan tebal. Saya takut di sini kita kena gitu. Tadi sore masih sini ke atas. Sampai di sini mantap. Nggak ada masalah. Nah, ternyata ada satu jalur lain di sebelah, tapi itu juga nggak terlalu gampang. Jauh lihat itu jalur bebatuan yang mirip yang di Xinjiang di Cina. Wih, burungnya mantap. Yang di Cina, tapi nggak terlalu gampang juga karena agak curam ke kiri ke kanan. Mudah-mudahan dengan kemiringannya ini akan aman. Itu sama coba kan yang pasir kayaknya nggak terlalu enak untuk dilewatin. Ini bisa bermasalah, ada gundukan, tapi mungkin kalau saya lewat samping kanan saya bisa lewat. Kan mobilnya akan agak miring, tapi nggak apa-apa. Dan di sini dalam pasir tadi kan banyak sudah kempesin, mudah-mudahan bisa, tapi kan ada kemiringan, saya juga hati-hati jangan sampai cappuccino kena di samping. Ini asisten saya. Banyak di inflate lagi, jadi kita akan lewat bagian batu. Saya takut yang tanjakan pasir kecepatan saya nggak akan cukup untuk lewat. Jadi kita coba yang bagian batu dulu, kalau di sini bermasalah tetap bisa coba yang sisi yang lain. Tapi sekarang banyak di inflate lagi ke 2 PSI, tadi 1,5. Dan di sini sudah ada bebatuan, takut ada kerusakan di ban. We'll be right back.
Gila, di tengah Taman Nasional di Cape Grande di Australia sudah ada tempat piknik bebas dipakai asal dijaga kebersihan. Coba aja lihat, bersih banget, enggak ada sampah sama sekali. Bukan itu aja, sini ada apa lagi? Ada dapur umum yang bebas dipakai, bersih banget juga. Kemudian ada meja-meja sip untuk masak. Ada air panas katanya. Tapi juga ada yang dingin. Oh, ada yang panas, ada yang dingin. Nah, mengapa ada yang panas kan? Nah, yang panas sih bagus untuk cuci piring gitu. Kalau kita cuci piring pakai air panas lebih bersih. Dan kalau panas berarti lemaknya lebih cepat hilang ya, lemak dengan minyak. Nah, di sini malah ada kompor dengan gas, berarti kalau kita nggak usah bawa gas sama sekali. Kemudian ada namanya gas barbecue, sejenis yang kadang-kadang dipakai di rumah makan Jepang. Di sini semua pakai gas, nggak pakai kayu. Saya risiko terlalu tinggi, apalagi kalau lagi musim kering. Ini pakai gas, bisa untuk masak hamburger, bisa untuk macam-macam. Berarti ini sudah lengkap banget, ini di tengah Taman Nasional, di mana hanya ada camping ground, ada pantai, dan ada fasilitas ini yang sangat-sangat lengkap, sangat rapi, sangat bersih. Cuman ada aturan, kita nggak boleh feeding kanguru. Terus airnya nih masih dimasak dulu karena airnya belum nggak dianggap aman, belum difilter dengan benar. Terus ada gitu, semua yang kita bawa kotorannya masih kita bawa lagi. Jadi bersih tempatnya ini terus, karena kalau enggak akan ada tikus dan tikus akan mengundang ular gitu. Jadi memang asal kita ikutin aturan itu, kita akan aman di sini, akan nyaman sekali. Berarti di sini tempat sampah juga tidak ada ya? Semua enggak ada, jadi kita harus bawa. Berarti semua sampah harus dibawa pulang dari Taman Nasional agar tidak ada masalah dengan ular dan tikus. Wah, itu pintar banget.